Oke, selamat pagi nih. Pagi ini gue mau bagi-bagi tips buat kalian yang pengen ngedit foto aplikasi di handphone tapi kualitas seperti di kamera DSLR ya. Ini satu buah foto, dua, tiga, dimana fotonya ini belum kualitas DSLR. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya ya. Namanya PowerCam. Ini bisa di-download free di Play Store ya, tanpa ada biaya tambahan. Langsung kita pilih fotonya. Kita klik blur. Kita pilih bulat. Opal aja. Nah, kita pilih bagian yang enggak di blur ya. Kita klik centang. Di sini ada filter efek, kita pakai efek beauty. Holiday seperti ini, foundation, fresh, whitening, swallow, expo. Nah, kayaknya lebih cakep pakai foundation nih, kita centang. Terus pengaturan kedua kita ada adjustmentnya. Saturation itu di warnanya. Nah, ini kalau full terlalu terang ya, kita kurangin. Nah, kita kembali sharpness, jelasannya terlalu jelas, kita turunin lagi. Oke, dan untuk kontrasnya kita tambahin sedikit. Klik centang dan save. Oke, selesai. Kita coba eksperimen foto yang kedua. Fotonya adik juga nih. Kita klik oval. Kita centang, kita filter. Nah, biasa kita pilih warnanya. Oke, manual adjustment lagi, saturation. Kualitas fotonya terlalu ini, kita turunin saturasinya. Oke, sharpness-nya turunin lagi, kelihatan halus, kontrasnya dikit. Oke, kita save lagi. Sekian, terima kasih.